bacain kategori obsesi selebriti tersensasional, obsesi. Ah, ini dia siapa nih kira-kira nih? Siapa aja sih mau aja masuk kategori ini? Lihat. Dan nomininya adalah kategori selebriti sensasional terobsesi. Aldi Taher. Dennis. KKI. Lutfi Agizal. Tadi siapa itu nominasinya siapa? Nomini. Lu masuk. Gua. Lu masuk gak? Tadi, masuk. Tadi ada nomininya Aldi Taher, enggak? Lu masuk gak? Enggak masuk. Lu enggak masuk kan? Enggak masuk, Lu jangan sok pede menang, duduk dulu sana. Enak aja lu masuk. Wah. Jadi gua buzzer doain dah. Jadi gua buzzer, doain gua menang. Biar aja buat lu. Pemenangnya. Oke. Okay. Atta Halilintar akan membacakan Obsesi Award 2021. Adalah. Kategori. Selebriti, sensasional terobsesi. Pemenangnya adalah sama-sama kita baca. Yo. Ini dia. 3, 2, 1 KKI. Aksi gemasnya acap kali menjadi buah bibir para netizen. Tingkah pola sensasional yang terkadang di luar nalar membuat KKI berhasil pulang bawa penghargaan sebagai selebriti sensasional terobsesi. Saya sebagai calon suaminya mengucapkan terima kasih. Bantu pegang. Ya Allah, berat banget. Teman-teman hadirin boleh tepuk tangan yang meriah untuk Gempi, silakan. Oke. Ya Allah, aku gak nyangka banget. Makasih pokoknya buat Mama, buat teman-teman aku, buat sahabat KKI, buat semua kru TV, semua manajer aku dan lain-lainnya, editor aku, makasih banyak udah support aku. Ya Allah, gak nyangka. KKI lagi terharu. Gak nyangka, sumpah. Kita ikutan sedih loh. Aldi Taher, lu jiwa besar, kita tepuk tangan, lu jangan kesel gitu dong KKI yang menang. Udah. Tepuk tangan untuk KKI. KKI silakan. Pulang. Udah pulang nih. KKI. Dulu deh. Ayo istirahat.